Oke, kembali lagi di MT Vlog. Sekarang ada paket baru datang. Kita lihat apa isinya. Shot Top Case S34. Ya, karena sekarang lagi masih hujan, terus barang bawaannya banyak, jadi si M3 butuh box yang lumayan agak gede. Ditambah anak ini sering ikut pengen touring, jadi ya buat bawaan kayaknya butuh box yang lebih gede. Kita unboxing aja. Sebelah sininya kak. Bisa kak. Nah, oke, ini bracketnya jadi nanti diganti sama yang ini, ada dudukannya. Terus udah simpan di situ kak. Top case-nya SAD yang SH34. Jadi 34 itu ukurannya 34 liter. Kita coba buka dulu. Bisa kak pegang? Ya, guys. Oke, belinya biasa dari Tokopedia. Kita lihat isinya apa aja. Ini set ya, SH34 34 liter. Ini yang karbon. Katanya sih ininya bisa diganti-ganti covernya. Ada yang cuma karbon. Oke, kita coba buka dulu. Lumayan lega. Nah, jadi isinya apa aja? Dari sini ini udah dapat base plate-nya. Terus ada baut-bautnya sama kuncinya ada dua. Oke, ini saya juga beli aksesorisnya. Ini tuh backrest. Jadi biar nyandarnya enak, nggak keras ya. Ini dari SAD juga, aksesoris resmi dari SAD. Nah, ini backrestnya. Ini busanya empuk banget, enak. Jadi tinggal dibor. Katanya dibor. Di sini backrestnya dapat mur sama bautnya ya, skrupnya. Oh iya, ini kuncinya ada dua. Oke, kita lihat base plate-nya. Plate-nya nanti di mur, ditempel ke sini dudukan ini. Nah, nanti dipasang ke sini. Nah, sip. Oke, nanti part selanjutnya kita mulai coba pasang.